Ketua Abdesi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Sugito pamit mengundurkan diri. Itu dikarenakan masa jabatannya sebagai Kepala Desa Trimulyo sudah berada di penghujung. Dalam hal ini, Kades Sabah Balo Pujianto diemban amanah menggantikan Sugito sebagai nahkoda baru Abdesi di Kecamatan Tanjung Bintang. Penunjukan Ketua Abdesi ini dilakukan dengan cara diundi pada saat paguyuban Kepala Desa Sekecamatan Tanjung Bintang yang dilaksanakan di kediaman Kadis Purwoda di Simpang Lamidi hari Rabu kemarin. Pertemuan itu dihadiri oleh camat, seluruh kepala desa sekecamatan Tanjung Bintang, serta tim penggerak PKK kecamatan dan desa. Di bawah nakoda Pujianto selaku ketua abdesi diharapkan silaturahmi antar kepala desa sekecamatan Tanjung Bintang tetap terjalin dengan baik, serta semakin kompak dalam membangun Tanjung Bintang khususnya Lampung Selatan. Paguyuban kepala desa tersebut memang sudah menjadi agenda rutin di setiap bulannya, guna membahas program-program yang ada di desa maupun kecamatan. Ya, alhamdulillah tadi pemilihan abdesi untuk kecamatan Tanjung Bintang khususnya, bahwasanya saya pribadi diberikan amanah pada kawan-kawan kades untuk dipercayai oleh kawan-kawan kades untuk menjadi ketua abdesi kecamatan Tanjung Bintang. Intinya bahwa insya Allah dengan adanya abdesi ini, Kecamatan Tanjung Bintang, insya Allah kades semuanya akan selalu bersinergi dan selalu berukur. Sehubungan saya kan sebentar lagi paripurna, menjabat kepala desa sudah 3 periode. Kesan-kesan saya selama menjadi adepsi Kecamatan Tanjung Bintang itu banyak sekali. Bahkan nggak ada kesan yang nggak baik. Harapan saya setelah saya menyerahkan jabatan selaku tadi Kecamatan Tanjung Bintang, saya serahkan dengan Pak Pujianto selaku terpilih tadi, tentunya harapan saya ke depan Tanjung Bintang ini kadesnya makin kompak, makin bersatu untuk bagaimana memajukan desa kita masing-masing di Kecamatan Tanjung Bintang. Itu harapan saya. Jadi pesan saya kepada ketua adepsi yang lama, saya atas nama pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang beserta perangkat desa yang lain mengucap banyak terima kasih yang selama ini telah banyak karya-karyanya di Kecamatan Tanjung Bintang. Semoga karya-karya tersebut berguna untuk masyarakat Tanjung Bintang dan menjadi amal kepada ketua adepsi yang lama. Dan pesan saya kepada ketua adepsi yang baru untuk melaksanakan program yang dilaksanakan pihak yang adepsi yang lama untuk dilanjutkan yang baik. Dan harap saya ke depan juga dengan ada keputusan adepsi yang baru ini, Tanjung Bintang lebih maju dari yang kemarin. Dari Lampung Selatan, Rifki Fahru Rozi, Saburai TV melaporkan.